buat tempat usaha. Ya. Nama saya Suherman, Kepala Pasar Robening. Jumlah terkait sekarang kan pandemi nih Pak nih, kondisi pasar untuk pedagang itu saat ini gimana Pak? Selama pandemi di bulan Maret ya kalau nggak Iya, salah, mulai Maret Maret-April ini. sampai saat ini ya memang sangat menurun, menurun sekali ya. Yang tadi biasanya ya 60-70% yang masuk pedagang pembeli, sekarang udah agak kurang lah. Kurang ya. Karena memang kan pasar Robening itu pasar tematik, Iya. pasar khusus, yaitu pasar khusus batu aji dan batu mulia. Jadi memang yang butuh batu adalah orang-orang yang hobi, dan memang orang-orang yang suka dengan batu tersebut. Tuh, jadi nggak suatu makan ya kayak di kios-kios basah, sembako apa itu kan makanan tiap hari. Kalau batu kan hobi nggak setiap hari. Jumlah tempat usaha, Ya. Nama saya Suherman, Kepala Pasar Robening. Jumlah kios yang ada di jumlah pasar ini? Kios yang ada di Pasar Robening 1349 TU. Yang punya developer adalah 149. TU yang ada di Pasar Jaya yaitu 1200 TU. Jadi keseluruhannya adalah 1349. Nah, itu yang aktif yang sekarang aktif ada. Semua. Oh, aktif semua, ya. Aktif semua, nggak ada yang batal, itu aktif. Terkait sekarang kan pandemi nih Pak nih, kondisi pasar untuk pedagang itu saat ini gimana Pak? Selama pandemi di bulan Maret ya kalau nggak salah, iya, Maret-April sampai saat ini ya memang sangat menurun, menurun sekali ya. Yang tadi biasanya ya 60-70% yang masuk pedagang pembeli, sekarang udah agak kurang lah. Kurang ya. Karena memang kan pasar Robening itu pasar tematik, iya. pasar khusus, yaitu pasar khusus batu aji dan batu mulia. Jadi memang yang butuh batu adalah orang-orang yang hobi, dan memang orang-orang yang suka dengan batu tersebut. Tuh, jadi nggak suatu makan ya kayak di kios-kios basah, sembako apa itu kan makanan tiap hari. Kalau batu kan hobi nggak setiap hari. Kegiatan rencana sih kita akan adakan pameran seperti tahun-tahun yang lalu yang sebelum pandemi. Ternyata memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengadakan pameran-pameran itu, minta persetujuan, memang sekarang ini ditunda. Bukan tidak diperbolehkan, tapi ditunda. Kita sudah mengajukan untuk meramaikan pasar ini, yaitu insya Allah nanti di bulan November, tapi pengajuannya sudah diajukan, ya memang pimpinan juga bukan tidak diperbolehkan karena memang pandemi. Belum selesai. Kalau diadakan pameran dan pedagang masuk ke Pasar Robening, kita kan punya 11 pintu yang diaktifkan hanya 4 pintu. Pintu keluar dan pintu masuk. Jadi setiap masuk pedagang dan pembeli itu pengecekan suhu ya. Pengecekan suhu, kalau memang 37, sekian itu ditunda dulu, dia masuk, dia harus istirahat dulu. Nanti ketiga kali baru mereka disuruh tidak diperbolehkan masuk ke pasar. Nama siapa? Nama Kusnadi. Pandemi gini penurunannya banyak nggak, Bang? Sangat banyak. Jadi orang-orang juga pada kayaknya takut juga sih keluar. Okay. Masuk jadi orang pengunjung bener-bener gitu takut sih sebenarnya. Paling orang-orang pasar aja sih, orang-orang pasar, paling orang-orang bener-bener hobi gitu yang datang ke sini. Kalau bener-bener ini mah
jarang sekarang. Untuk batu aji ini yang masih dicari sama orang tuh, yang masih banyak dicari apa loh? Paling ya paling masih minimal bacan sih yang paling dicari sekarang. Terus batu-batu antik, paling batu gambar gitu di sini. Kalau batu-batu yang model-model biasa juga jarang sih. Gambar lah sejenis, kalau batu aji paling gambar sama bacan lah masih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.